guys, welcome back to Lorinda Channel. Di dalam video kali ini kita akan scroll video kawan-kawan sambil kita shout out lah. Dan sambil saya mereview beberapa channel yang akan saya check out di dalam video kali ini. Selalunya hari Senin saya akan buat tutorial, tapi dalam minggu ini saya buat review channel kawan-kawan dulu. Untuk menggantikan cara saya buat shout out hari itu, saya takut nanti saya kena tuduh lagi mencuri konten. Jadi untuk kali ini saya akan review pakai suara saja, dan saya akan screen record channel kawan-kawan supaya saya punya rabas tidak kena tuduh mencuri konten. Oke. Fair and square kan. Jadi kita mulai dengan channel yang pertama, yaitu Alexa Lister. Wow, 2.32k subscriber, 172 videos. Dia punya video yang latest ialah Capture Our Evening with Beautiful Sunset Sky on Huawei P40 Pro. Jom kita tengok dulu. Cantik juga video dia. Lawak udah punya apa? Kamera. Huawei P40 Pro. Pandai dia capturing evening with beautiful sunset sky, dia bilang. Tapi dia sekali macam review banyak, dia review itu telepon dengan cara begini. So nice. Terang pun terang. Warna pun cantik kamera dia. Ini ya, kita kasih cukup 1 menit dulu, lepas itu kita like, dan nanti kita lawat lagi yang next video dia. Saya mau buat review dulu channel dia sebenarnya. So, dari yang selama ini saya follow dia, dia ini selalu buat vlog. So, vlog dia pergi kedai dengan anak-anak dia. Lepas itu ya, unboxing pun dia selalu unpacking. Lepas itu ada kalau lagu, actually saya suka dengar suara dia guys. Suara dia sangat-sangat orang bilang rare. Tone dia besar. Jadi kalau macam komposer lagu kan senang mau arrange lagu untuk dia, sebab suara dia boleh masuk dalam pelbagai genre musik lah. Itu pendapat saya, cerita pendapat orang lain lah ya. Yeah. And then dia juga ada masak-masak. Saya ingat-ingat yang dia ada share resepi-resepi, dan dia suka review makanan yang berkhasiat. Mau cakap dia punya channel ini mix juga, lebih kurang macam Vivi Kela punya channel, tapi bila kamu masuk follow dua-dua, kamu akan rasa ada beza, cuma kamu tidak tahu mau kasih beza. Kamu tidak dapat cakap apa beza dia, sebab dua-dua Vivi Kela dengan Alexa ini dia ada cara pembawaan dia sendiri. So, I love both of them. Dia juga ada Caladium. Tuh baru saya cakap, tadi kan dia buat review food. Tuh sneak review and giveaway. I watch that. Kebanyakan video dia sebenarnya saya sudah tengok. Ada beberapa saja yang saya temis, yang short. And, wow, cinta memekar di hati. Moose me. Kabu by Siki Maragang, dia bilang. And yeah, dia juga ada playlist, ada shots dia situ. I'll go to her shots later, lepas saya buat video ini. Next, saya mau pergi kepada channel yang kedua, yaitu Henley. Henley Channel Undo. Ini orang terlampau suka menyakat saya ini. Oke, okay. Bagi saya, channel si Henley ini sebenarnya, dia more to vlogging. Tapi kita tengok dulu, mana tahu lain sudah pendapat kamu. Saya selalu tengok video dia sebelum ni, yang ni Nadia no activity kebun, lepas tu Christmas tahun ni tak dapat balik kampung. Sama lah kita Henley, saya pun tidak dapat balik kampung. Batu 13 Jalan Mersing tak boleh lalu, harap ada bantuan makanan, dia bilang. Oh, ini yang sebulan lalu ni yang teruk betul banjir di sini di Johor. Sini Kulong pun teruk masa itu. Makan tebu manis seperti gula madu, also saya ada tengok. Sahut challenge dari Rizka makan belimbing hulu tanpa reaksi. Saya belum tengok yang ini. Oh, saya mau tengok dulu.
Betulkah tidak saya belum tengok? Kalau saya belum like, makanya saya belum tengok, oke? Okay? Oh, saya punya lain tidak bagus, guys. Ah, saya ada tengok pula ini. Mungkin saya tidak ingat saja, saya sudah like. Oh, ya, sangat sudah. Saya ada tengok nih, yang ini dia punya intro ya. Saya ada tengok pula. Oleh karena saya ada tengok, saya tidak mau dengar dia kegaruk lagi balik-balik. Mari kita tengok di video dia yang latest lah. Ini. Cara cuci ikan yang bersih dan cepat. Allah, sebelum tengok. 3 days ago lagi tuh, kejam juga saya nih. 3 hari sudah video kawan, saya tidak tengok. Sorry, Henley. Saya baru masuk, ah. Sepalan sih, tip dia punya anak video. Nanti suara saya tidak dengar. Nah, cuci ikan pun dia tidak pandai. Taruhlah sabun duluan. Aduh. Tumpukan minuman itu. Kali lah. Astaga. Ini kalau laki saya cucikan begini saya mengamuk. Harus pakai mesin saya bilang tuh aja. Dia pergi nih buka-buka pelukan dia. Tiba, saya komen dulu. Kalah kain kuyak. Keruk no tips ini Hendy. Nah itu saja lah komen saya. Kamu juga mau komenkan saat menghabis sudah video dah. Video dah 1 menit 54 saat saja, but sebab kita mau review lagi channel orang lain, so yeah. Oke, Henry, terima kasih sebab selalu hadir di channel saya. Begitu juga dengan Alexa Lister, selalu hadir di channel saya. Thank you guys, you guys are awesome. So, next kita pergi kepada channel Sumandak Vlog. Ini. Hey, sebelum kasih bunyi loceng kayak ini. Oke, kita cek dia punya video yang ini latest. Bikin rindu kan dengar musik begini terus nampak padi-padi. This is what we call mengogi. We have to press the padi stem using our feet like this to separate the padi from the two stem. Dia mengogi. Nice one. So kita cek dia punya channel. Jadi ini sebanyak vloggers lain kalau begini. Tengok dalam video dia ini, macam saya belum tengok. Jangan kena copyright. Iya, kok apa dibu? Saya tidak sanggup tengok ini. Kapatai loh, kapatai. Tengok cacak-cacak. Astaga, lipas. Saya sumin parakat, saya punya sering butuh. Oke, okay. Next kita pergi channel siapa lagi ya yang saya ingat itu? Oh, si siapa sudah nama dia itu tadi? Ada itu dia komen. Saya tidak dapat ejak nama dia guys. Kincap ah. Nah sudah dia itu. Nih. Bad Channel PJ. Jadi dia suka masak guys. Dia punya masakan nih semua masakan-masakan yang saya suka. I mean, kamu tinggal lihat tuh nasi linopot, sarapan pagi ubi kayu, tahu sumbat. Siok kehidupan orang kan. Kenapa lah hidup saya tidak seronok macam orang lain? Rungutan itu satu dosa. Dia bilang.
Kadang-kadang merungut juga kita kan pasal hidup kita tidak seseru hidup orang lain, tapi ya sebosan-bosan hidup kita, ada orang lebih bosan hidupnya guys. Jadi kamu yakin saja apa yang kamu lalui sekarang itu tidaklah sebosan manapun. Duh. Beginilah dia punya channel. Dia punya channel banyak masak-masak. Mari saya belanja kamu satu. Ini kita tengok video 3 jam lalu. Kita lebih dulu. Mak saya kasih pelan. Takut tidak copyright. Tengok. Copyright lagu kah? Semua copyright lagu kan? Ya, saya kasih pelan mang kali itu kalau ada lagu. Saya takut copyright mah. Nanti hitam dulu saya. Kalau begitu kita cek video lain dulu. Nanti saya kasih tinggal dulu komen sini. Sedap nasi lino pot. Nanti saya radu balik karangkil sis kutayang. Comel badan. Saya ingat baru kami berteman, tapi dia sangat beramah. Jadi, ya. Adakah video dia yang tiada anwa? Tiada lagu? Sekejap. Ini cat kuku. Coba yang ini. Coba kasih kuat. Saya kasih palan juga. Saya dengar lagu TikTok. Oh no! Sebab kan guys, saya pernah buat lagu Beyonce 4 saat ke 5 saat saja. Terus hitam dole saya. Terus saya kena copyright. Jadi ya, kamu ampunkan saya kalau saya trauma. Oke, itu ialah channel Bad Channels BJ Motu Cooking and vlogging lah. Kita sudah 4 tadi, Alexa, Henley, Sumandak Vlog dengan Bad Channel BJ. Next, kita pergi kepada channel Rosina Dian. Ya, saya kasih kuat sikit lah yang ini. Ini sudah lah ya. Hei korang, dah makan ke tu? Makan oh, ini saya sudah tengok guys. Kita makan sambal bawang je. So, kita nak buat sambal daun ubi. Tapi ingat, jangan simpan bawang dalam kehidupan. Maksudnya, jangan, jangan kamu membawang, okay? Dia bilang. Okay, dan kita punya sambal. So, okay, dia punya channel pun mix. Kita rebus je, masuk-masuk. Saya kasih anu dulu, nanti saya tonton balik ya, sisku. Sisku Rosina Dian ini, dia buat cooking. Cookingnya itu saya kira kalau ala steamboat, ada sambal. Nah, jadi dia punya channel nih mix, ada cooking, vlogging, nail art pun ada. Wow, sebenarnya saya pun ada video nail art guys, 2 sudah, tapi saya tidak tahu bila timing yang sesuai untuk saya kasih show pada kamu saya punya hobi. Macam biasa, saya pun suka share hobi saya. Kamu tahu saya suka kumpul casing, saya suka apa reward diri saya, tapi saya belum lagi kasih show kamu tentang saya punya hobi-hobi lain kan. Jadi we'll see, ada masa nanti saya pun mau kasih tunjuk juga video hobi saya. What am I living for? Ini video dia pertama saya tengok dulu. And ya, yeah, kamu kena bersahabat dengan sisku Rosina Dian sebab comel orang dia, comel. Lepas itu peta bercakap, saya suka video-video dia sebab dia punya cakap tuh serasa kalau kami berdekat kan. Hari-hari mangkali kami membawang. Bukanlah membawang yang jahat kan. Hari-hari kami kepas bawang, makan sambal. Gitu, Pak. Oke, next channel. Saya mau pergi kepada channel Rahasia. Nina. Kita punya uncle Aino Ronda channel. Dia punya view boleh tahan, guys. Dia punya view luar biasa bagi saya view si uncle ini. Sebab drone dia ini kan. Saya boleh cakap antara YouTubers pakai drone yang saya kagum dia punya view. Dia punya apa? Macam cakap apa? Jelas, sangat jelas dia punya apa view. Nanti kalau itu 1.3, 2K, 391, 1K, 700 plus, 1.8K, 2.2K. Tiada rasa kalau begitu. Kalau saya tidak view begini, view saya 100, 200, 70, 60, kasihan. Nah, tengok. Hai, siok kan jadi macam dia ini. View banyak. But, ya. Yeah, untuk si Uncle Ainoronda ini, saya suka channel dia sebab macam original lifestyle. Jadi, dia kasih tunjuk betul apa yang real, apa yang orang bilang dia kasih tunjuk dari sudut pandang dia lah.
Tapi dalam video dia, kegemaran saya ialah, jangan pernah sedih itu video dia itu. Yang dia bercakap sama orang yang tidur di, jadi gelandangan lebih bahagia, dia bilang. Saya suka video dia yang ini, saya sudah tonton berapa kali saya rasa. If you're excited about the first, tapi siapa yang kasih dislike tuh? Ih, buruk cerangai kamu ya. Jangan dislike video orang bakal kamu tidak suka kan? Kamu jangan dislike, jangan tengok saja. Gitu, jadi saya belanja dulu di iklan tuh balah. Saya kasih palan, saya takut saya kena copyright guys. Menarik-menarik kita kalau nampak dia punya intronya. Kadang-kadang lah, kadang-kadang satu hari, pagi makan, malam satu kali, cukuplah. Kasihan kan? Itu hari lagi teruk-teruk, dan saya tinggal di apartemen. Sedih nih gitu cerita. Hari ini tidak makan, makan mangga saja. Astaga, kan mangga saja. Itu lu saya bilang guys, berapa kali saya tinggal pun masih lagi saya kasihan. Dan video ini buat saya rasa bersyukur selalu. Nanti saya sambung lagi ya, Angkol. Nanti kita tengok lagi nanti. Sekarang kita bikin channel yang terakhir untuk saya review kali ini, yaitu channel Pandi Channel. Pandi Channel, dia suka cover lagu guys. Kalau kamu mau request dia lagu, kamu pergi request dia. Tengok, sama cover. Lepas itu dia ada buat jeruk batang pisang dan anak ikan bilis. Sementara juga vlogging dia lah. Lepas itu ada silat nih. Silat serinci dan silat kampung memang. Terus bawa miring kamera dia. Kan dia buka ibu. Yang saya beli cakap tentang si Pandi ini ialah suara dia sedap. Kamu tidak akan kecewa kalau kamu dengar lagu-lagu dia. Dan kamu sila berteman dengan si Pandi sebab dia pun seorang yang sangat sportif. Dan jangan lupa guys, kamu pergi masuk channel saya yang ini. Di sini kamu boleh nampak saya ada buat cover lagu dan juga beberapa lagu yang saya terlibat untuk tulis lagu. Pertama lagu ini, Langadon. Syok suara durang yang saya pakai di video saya sebelumnya. Yang ini pula saya punya single guys. Siapa yang sudi, sudilah kamu pergi mendengar. Jadi ini saja video saya untuk kali ini. Sambil saya kasih dengar kamu yang inilah. Oke, sebarang komen sangat dihargai. Okay guys, thank you for watching. Have a nice day. Salam damai, salam kopi susu, salam satu Malaysia dan salam satu dunia. You guys are awesome. Bye.